19 Shakedown. Teras ini memang merupakan teras utama yang sepatutnya dipacu oleh kementerian bendera sukan. Dan saya lihat salah satu dari teras ini agak dekat dengan hati Yang Berhormat Perdana Menteri. YOS adalah platform terbaik untuk kita adakan sebanyak kaji selidik berkenaan isu-isu yang dekat dengan hati anak muda, di mana kita membawa pakar-pakar untuk mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah di kalangan anak muda. Saya berharap pada YOS ni kita dapat melaksanakan persidangan ini dengan lebih kerap dan kita boleh melibatkan lebih peserta daripada antarabangsa. YOS 2019 adalah YOS yang antara yang terbaik kerana banyak merungkai isu-isu berkaitan dengan belia. Melalui saluran seminar sebegini akan actually membawa suara golongan belia ni kepada masyarakat dan juga negara dan juga kepada dunia tentang pandangan diorang dan juga masalah yang dihadapi. Saya berpandangan seminar sebegini merupakan satu medium yang penting untuk para pengkaji berkongsi kajian-kajian mereka dan didengari oleh practitioners seperti kami di Majlis Belia Malaysia. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi program YOS ni, banyak perubahan-perubahan dan juga penambahbaikan dilakukan. Dan yang paling penting, hasil kajian yang dilakukan oleh pembentang dan juga peserta sangat hebat dan kita lihat secara tak langsung dapat menyumbang kepada pembangunan belia di Malaysia. Usaha ini harus diteruskan setiap tahun supaya segala dapatan kajian yang dibentangkan dalam seminar ini dapat dijadikan input untuk pembangunan belia di Malaysia dan juga pembentukan dasar oleh pihak kementerian. Bagi saya, YOS merupakan platform yang baik, yang mana aspek-aspek yang dari segi pembangunan belia dan juga aspek-aspek seperti yang dilakukan sebelum ni, aspek aktiviti fizikal, exercise dan juga setiap aspek-aspek mengenai belia boleh dibincangkan dengan pakar-pakar. Dan saya merasakan yang YOS boleh ditambah baik di masa-masa yang akan datang dari segi pelbagaikan lagi tema untuk menuju kepada Industri Revolution 4.0. Kesejahteraan belia pada hari ini dan masa depan bergantung di bahu kita semua. Kitalah yang mencorakkannya. Semoga sumbangan kedil kita pada hari ini akan dapat kita tuai hasilnya pada 10 tahun dan 20 tahun akan datang. InsyaAllah. YOS 19, you are the best. YOS 2019, awesome. YOS 19, the best. YOS terbaik. YOS terbaik. YOS the best. Well done, YOS 2019. Good job. YOS 2019, awesome! YOS 2019, terbaik! Sekretariat YOS 19 mengucapkan terima kasih dan semoga berjumpa lagi pada YOS yang akan datang. Hai!